Ya, Pak Bupati, Bu Sani, bahwa proses penyalurannya satu pintu. Alhamdulillah untuk logistik sampai tanggal 26 Maret hari Selasa ini, pagi ini mulai berdatangan masuk karena berangkatnya kemarin kapal dari kapal Giliyang yang berangkat pukul 21.00 lewat Pelabuhan Pasiran dan dari kapal Basarnas juga yang membawa baik perlengkapan sembako maupun semen, ya Mika? Ada semen juga, bantuan dari BPD Provinsi. Nah, ini sudah proses bongkar ke posko lapangan kami yang ada di Sangapura. Nah, ini tadi kabar dari ada pembongkaran 2 truk sembako kebutuhan dari dampak bencana 2 truk dan ini antri juga ada 3 truk lagi dari BPD Provinsi. Insya Allah kalau masalah bantuan mengalir terus, insya Allah cukup dalam 2 hari ke depannya. Proses penyalurannya seperti apa nanti yang Proses penyalurannya seperti yang disampaikan oleh beliau, Pak Bupati, Bu Sani, bahwa proses penyalurannya satu pintu. Nah, kita mengutamakan data yang ada dari desa ke kecamatan langsung ke posko lapangan. Apa yang dibutuhkan, nah itu langsung didistribusikan. Biar tepat sasaran dan merata. Gitu. Kemarin juga ada tenda keluarga sudah kita bagikan juga. Yang menyusul untuk kegiatan sembako dan selimut, tempat tidur lipat, kebutuhan dari popok bayi, tempes dan lain-lain sudah insya Allah dibutuhkan. Sampai saat ini belum ada laporan dari posko lapangan kekurangan logistik. Malah ini antri bongkar. Kan kalau kekurangan di tes sampai ke masyarakat, mungkin itu karena masalah teknis saja. Karena kita kan ada bantuan itu perlu kita catat dan pengeluarannya juga kita catat juga. Biar tertib administrasi dan tertib apa bantuan itu bisa ke tempat sasaran biar enggak bagi rebutan. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.